Mau ke rumah ini? Iya, mau balik. Tadinya mau tersengsi di sono. Tiga biji dewan ngasih umi. Maren. Mata saya mah desa sama dewan ono ge. Pokoknya ke dewan minta dikeruk. Gitu, men. Ini pakai perawan. Gak di tanggal 5 dan sekarang tanggal 6. Kemarin tanggal 5 itu kita sempat surut di sekitar jam 12:30. Kemudian sekitar jam 8 debit air tinggi lagi sampai saat ini. Kalau ketinggian air paling tinggi di sini berapa, Bang? Kalau yang di rumah warga kurang lebih 50 cm, di kedalaman jalan ini bisa lebih dari 1 meter. Karena jalan ada yang rendah juga. Bang, kalau warga sendiri di sini ada berapa jumlah kepala keluarga yang terdampak? Kurang lebih 250 kakak. Kalau penyebab banjirnya sendiri ini apa sih, Bang? Ya, karena kita dapat kiriman air dari wilayah JBK, Karang Baru, dan dari jalur selatan. Ini kali apa, Bang? Kali Kalendron. Pemerintah sih dalam bantuan ya, kita alhamdulillah ada sebagian udah membantu kami, warga sini. Pemerintah juga respect dengan ada musibah banjir ini, karena musibah banjir ini udah rutinan setiap tahun. Ini kan udah tahunan, Pak. Iya. Harapan masyarakat sendiri gimana, Pak? Harapan masyarakat sih kita segera pemerintah pusat atau pemerintah daerah dibuatkan tanggul atau turap-turap seperti di Kalimalang itu, Bang. Biar nanti debit air itu saat banjir itu nggak terlalu parah ini. Ya, kita sih kalau memang udah curah hujan begini, kita sebagai warga ya pasrah dengan keadaan seperti ini. Karena walaupun gimana, kita udah kalau bicara dengan alam, kita susah juga memprediksi. Oh, ya. Sejauh ini ada apa warga yang mengungsi, Bang? Lah, hampir 75% warga mengungsi. Itu ada titik posko pengungsiannya atau di tempat-tempat yang lebih tinggi aja? Di tempat-tempat yang lebih tinggi. Di kadang-kadang di rumah saudara. Ya, intinya tempat yang lebih tinggi dan safety buat warga. Ngungsi apa gimana? Ngungsi saya. Ngungsi. Pulang kali itu belum. Belum. Nah, ini sekarang mau pulang mau ngapain nih? Ngecek atau apa? Ngadain rumah bersih-bersih lah. Kemarin tingginya semana, Bu, di rumah? No, waktu anu no. Kaca no. Berapa senti itu kira-kira, Bu? Tahu itu. Ada 2 cm. 50 senti ada, Bu. Terus harapannya gimana, Mak, nih dari ini musibah ini, Mak? Ini kan tiap tahun nih. Iya. Harapan Mak sebagai warga gimana, Mak? Sebagai warga kayak yang saya ini tadi keruh. Heeh.
Nah iya, minta diangkat gitu tanah tuh. Kan ini orang gili-gilinya Pak Kasun. Gak ada gili-gilinya. Asal kali banjir, kesini air berbaliknya. Tiap tahun ya, Mak? Iya, enggak tahu. Terus ini emang ngungsi sama keluarga? Keluarga, ponakan gitu. Bukan orang lain, cucu. Nyampainya air paling dulu. Keluarnya. Udah berapa hari Bu ngungsi di sini? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.